Agar tidak kecolongan, Persebaya akhirnya mengamankan 4 pemainnya. Salah satunya adalah pemain timnas Indonesia. Satu pemain timnas Indonesia yang dipastikan tetap memperkuat Persebaya adalah Hernando Ari. Kiper berusia 20 tahun tersebut sudah memperpanjang kontraknya. Selain Hernando, Andika Ramadhani juga akan memperpanjang kontraknya untuk memperkuat bajul ijo. Musim depan tenaga mereka masih akan jadi tumpuan untuk mengawal gawang tim kebanggaan Are-Are Surabaya, tulis Persebaya. Selain ada Hernando dan Andika, Satria Tama dan I Gede tidak akan diperpanjang kontraknya. Empat penjaga gawang Persebaya bukanlah kaleng-kaleng, selain Satria Tama, ada nama Hernando Ari. Hernando menjadi salah satu penjaga gawang timnas di ajang Piala AFF 2020 kemarin. Satria Tama pernah menjadi kiper timnas U23 Indonesia di era Luis Milla pada SEA Games 2017. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.